situ ada si ibu kantin. Ada si ibu kantin. Kita ini ke sekolah malam-malam sendiri lagi. Kita coba dekatin, ada apa di sini? Ih, ibu jangan berdiri di atas aku kan. Ibu pakai rok, ibu. Ya Allah, ibu. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku di Gaming Rusuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian nonton video ini. Welcome to Lunch Lady. Yuhu. Thanks to myself. So ya, jadi sekarang kita akan mainin game Lunch Lady. Jadi ini itu adalah game yang cukup lumayan baru-baru ya. Jadi kalau gak salah ini itu baru rilis beberapa minggu kemarin. Dan aku langsung mainin game Lunch Lady. So, jadi ceritanya adalah kita sedang mengunjungi sekolah kita untuk mengambil sesuatu. Kalau gak salah ngambil lembaran-lembaran kayak gitu. Akan tetapi di sekolah ini tuh ada seorang ibu kantin yang mengejar kita. Tapi ibu kantin ini tuh aneh banget. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mainin game Lunch Lady. By the way, kenapa di sini lampunya kelap-kelip kayak yang lagi di sekolah? Jangan ketawa-ketawa. Horor nih. Oke, okay, single player. Difficulty insan. Ya normal lah. Mana mungkin, bro? Hard aja gak mungkin. Lunch Lady. Semoga kita berhasil. Oke, okay, doakan. Normal. Curi 10 lembar, 10 lembar lembaran yang berisikan jawaban untuk ujian akhir sekolah kamu. Alright. Walaupun telat tapi tadi kebaca lah ya. Oke, okay, ini dia, dan di sini kita disuruh ngumpulin 10 lembaran. Lembaran atau buku gitulah, lembaran sih kayaknya. Oke. Okay. Ini dia lokasi dari sekolahnya atau tempat sekolahnya gini nih. Oke, okay. And then kita mau kemana dulu nih? Oh ya, kita mau ngobrak-ngabrik sekolah. Oke, okay, bisa apa aja nih? Bisa lompat. Lompatnya kok ada bibirnya? Lompatnya ada bibirnya. Aduh, ini di mana? Oh, itu pintu keluar. Ini nih, ke sini. Pintunya kekunci katanya. Oke deh, kita cari dulu pintu yang bisa kita buka. Classroom, ini ruangan kelas. Ini dia, seperti inilah penampakannya. Tah, kayak gini nih kalau gak salah nih. Ah, bener kan? Tuh, bener kayak gitu. Kita baru mengumpulkan satu, tersisa 9 lagi. Masih banyak, dan entah kita berhasil atau enggak nih. Semoga aja berhasil ya. Ada apa tuh? Ada apa nih? Tadi kok kayak ada yang kuning-kuning gitu ya? Bener gak sih? Enggak kok. Astaga. Ngehalu gitu. Ngehalu bun. Nggak ada apa-apa di sini. So ya, kita langsung pergi ke ruangan yang lain. Kita ke ruangan apa nih? Oh, ini gudang. Dan tidak ada apa-apa di sini. Di gudang tidak ada apa-apa. Wait, sebentar. Oke. Pasti dikunci lah. Oke, kita ke classroom lagi. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada apa-apa kah di sini? Ah, ada kunci. Nah, tadi aku ngebayangin ini. Ternyata ini ada. Oh, kita jadi bisa ke sini kah? Ah, benar. Itu ada si ibu kantin. Ada si ibu kantin. Tuh, kalian tadi lihat gak ada si ibu kantin di situ? Tuh. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Lari. Terserah deh kemana lari, ke sini. Tutup. Ayo, cebok. Jangan sampai.
Mobil kok kesini sih? Gila, ay. Di pentung dong. You are dead. Masa sekali pentungan. Oke, percobaan yang kedua. Semoga di percobaan yang kedua ini kita dapat berhasil mengumpulkan ke 10 lembar jawabannya. Alright. Jadi udah sedikit tahulah kita harus ngapain di sini. Oke. Nice. Kita akan ke ruangan yang kosong lah. Ke ruangan yang bisa dibuka. Ini nih. Nah, ini nih. Classroom ini. Tadi di sini tuh ada. Oh, nggak ada ya? Oh, beda. Beda. Di sebelah sana. Oh. Jadi gak ada apa-apa di sini. Kalau nggak salah tadi di situ ada itu ya, ada buku, ada lembaran. Di sini tadi kalau nggak salah ada kunci ya. Dan gak ada, berarti kalau kita mati otomatis tempatnya juga berpindah. Oh, ini pindah ke depan. C. Jadi ruangan C. Oke. Kita dapat kunci ini nih, kunci lorong C. Ini B berarti di sebelah sana ya. Oke, kita ke sana. Come on, let's do it. Ah, bisa kebuka, tapi kayaknya sebelum ke situ kita geledah dulu ruangan-ruangan yang bisa dibuka di sini. Bener gak? Soalnya kalau di sini ada kunci, nanti ketinggalan, susah lagi nyarinya. Kalau semakin luas tempatnya. Oke. Kemana nih? Pusing banget tempatnya, oi. Ini apa nih? Nggak ada apa-apa di sini kan? Nggak ada apa-apa kan ya? Oke. Baru juga main udah ketangkap lagi sama si ibu-ibu. Nggak ada. Ah! Satu tuh kan ada di sini. Cuma ada itu ya di sini. Oke. Pindah lagi, pindah. Gak usah ditutup lah. Aku tidak peduli. Oh, ini ruangannya. Oh, ini. Ini belum dibuka. Aduh, banyak sekali locker di sini. Gak ada apa-apa kah? Oh, ini di sini ada meja. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, woi. Mau minum dong, haus. Gak ada apa-apa di sini. Oh, ini WC ya? Ini toilet. Di toilet gak ada apa-apa lah. Gak ada apa-apa. Berarti kalau kita udah diketemuin sama si ibu itu, berarti kita gak bisa lari ya? Dia tadi juga kita udah kabur ke WC, tapi dia masih tahu. Kenapa ya? Dia terlalu pro gitu ya. Oke, tenang. Di sebelah sana udah kita buka semua. Tinggal yang di sebelah sini. Atau yang di sebelah sini juga udah ya? Ah, berarti udah semua ya. Udah down semua ruangan yang kita bisa buka di sini. Udah kita buka semuanya. And then tinggal yang di lorong C atau yang baru kita buka tadi. Nah, ini dia. Oke, let's go. Apa nih? Medkit. Ah. Buat kita ngisi darah. Oke, siapa tahu berguna. Tidak ada apa-apa di sini. Gudang ini. Ah. Staircase. Ada menuju ke lantai bawah dan ada menuju ke lantai atas. Kita harus cari kunci itu sih. Fix. Kita harus cari kunci itu. Oke, aman. Tidak ada si ibu. Tidak ada si ibu gila. Ibu gila, Ibu kantin gila, woi. Bukannya bikinin gorengan, malah ngejar-ngejar. Kemana lagi ya? Gak ada apa-apa, Gak ada apa-apa, kan? Gak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ruangan laboratorium komputer ini mungkin. Banyak sekali komputernya, bun.
Astaga, masa kita harus ngecek satu-satu meja? Tapi gak ada ya, gak ada lah. Ah, ada nih, kunci apa nih? Apa kunci apa? Staircase key. Oh, staircase key buat kunci yang di apa yang tadi buat naik atau ke bawah. Oke, okay, nice. Oh, dan ini meja operatornya. Tidak ada apa-apa. Oke. Okay. Terus ini masih ada. Masih banyak ternyata di sebelah sini. Gak ada apa-apa. Ada kunci lagi. Kunci lorong B ya. Terus kita nemuin dua. Terus gak ada apa-apa ya. Wah, di sini tempatnya lega juga ya. Di lorong C banyak sekali. Kemana lagi, ke sini ya? Oh, ini gudang. Widih, acak-acakan sekali bukunya. Lagian orang ini, kita ini ke sekolah malam-malam sendiri lagi. Gila sih. Tapi sebenarnya bisa banyak-banyakan sih, bisa sampai 4 orang. Tapi multiplayer sih. Alright. Udah ya, udah semua ya di sini, udah semua kan? Oke. Okay. Tadi kita nemuin 2 kunci sekaligus. Wah. Keren, keren. Sambil menyelam, sambil minum air. Gimana? ya gitulah ya. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa di sini ya. Oke. Kita ke ruangan tangga yang tadi ya. Oke. Kita coba ke situ. Ke ruangan ini nih. Ini udah bisa dibuka nih. Oke, dan kita akan ke bawah, ke atas. Cap cip cup, ke bawah dulu berarti. Oke, semoga tidak ada apa-apa di sini. Semoga hal baik selalu menyertaiku. Gak ada si ibu-ibu kan? Gak ada si ibu-ibu kan? Ah, aman. Kesini ada apa? Gudang. Ada buku. Nice. Jadi kita udah ada 3. Aduh, masih banyak lagi butuhnya. Ada merah-merah di situ. Pelan-pelan. Apa itu? Ada suara itu. Ada suara teriakan. Teriakan itu berarti ada si ibu kah di sini? Bendera ini, ada bendera United States. Kita coba dekatin, ada apa di sini? Ih, apakah ini markasnya sih? Ada si ibu, markasnya si ibu ini, woi. Lari ke kiri. Ini markasnya si ibu-ibu, ibu-ibu gila itu, woi. Ke atas. Atas. Buka buru. Aduh, sakit. Aduh. Ih, lihat tuh teman-teman. Ih. Menyeramkan sekali. Oh, kita punya medkit. Kita bisa. Oke. Masih ada kesempatan. Aduh, tapi kok si ibu-ibu gilanya, ibu jangan berdiri di atas aku kan, ibu pakai rok, ibu, ya Allah, ibu. Untung. Masa dia mau ngelewatin kita sedangkan dia pakai rok. Berbahaya sekali bukan? Kesini ya? Kemana we lah? Aduh, oh ini kita ada di atas. Aduh, harus ada kunci lagi juga. Kemana, ih? Duh. Ke situ. Ya Allah, Akbar, Kadiro, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Maknya udah di situ lagi. Si ibu larinya menik cepet pisan, ibu, ya Allah. Aduh, ini kemana atuh,
Si ibu, tuh si ibu. Si ibu ngejar terus loh. Ya Allah ibu. Astagfirullahaladzim. Tenang, tenang. Tenang, jangan panik. Baru dimulai. Ini baru permulaan. Bukan apa-apa ini. Aduh, aduh. Kalau si ibu masuk, habislah sudah. Dipukul sama Anci itu kayaknya suaranya soalnya tok. So teman-teman, tadi kita udah ngumpulin 3 lembar jawaban ujian akhir sekolah kita. Akan tapi waktu kita mau mencari lagi kertas-kertas dan lembaran-lembaran yang berikutnya, tapi kita ketangkap. So jadi kita gagal. 10 kurang 3 98 7 7 lagi woi. Kapan-kapan aja lah ya. Oke. So itu dia game Lunch Lady ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sayonara, arigato, hatur nuhun.